Tema Motion. Sebelum melakukan senam gemoy, ribuan relawan mengikuti jalan sehat sambil joget gemoy. Sepanjang 5 km ruas jalan utama kota Bitung dipadati ribuan relawan tersebut. Kondisi ini membuat petugas kepolisian melakukan rekayasa jalur lalu lintas untuk menghindari kemacetan. Kegiatan ini selain mengedukasi warga untuk hidup sehat, juga sebagai upaya untuk mempersatukan para relawan demi menciptakan pemilu aman dan damai. Lewat kesempatan tersebut, para relawan juga membentangkan spanduk Prabowo Gibran sepanjang 100 meter. Beberapa relawan, bahkan ada data yang tercatat dalam kepenitiaan itu ada 12 relawan, termasuk itu adalah Komando Kemenangan Prabowo. Nah, tujuan paling utama ini, bagaimana kita kumpul semua relawan-relawan ini dalam kebersamaan, kumpul supaya bisa tegur sapa, itu saling mengenal dan saling rangkul. Air yang gembira aja itu deh pokok. Jangan sampai pada akhirnya itu ada sepiak-sepiak menyatakan diri ada dia itu yang punya hasil kerja tanpa mengenal relawan lain. Nah, itu tujuan kita gabung kumpul supaya saling mengenal, oh relawan ini, yang relawan ini, dan dari 12 data relawan itu itulah sama kerja sama-sama tegur sapa pada intinya mengerucut ke Pak Prabowo. Sebenarnya kan ini dari lagunya Richard Jersey ya, yang oke gas, kemudian berkembang animo masyarakat, viral lah yang gemoy-gemoy itu. Ya kita hanya ingin menunjukkan bahwa di tim pemenangan
pasangan calon dua, nomor dua, itu kita melakukan kampanye-kampanye kreatif. Jadi kita selalu menghembuskan narasi-narasi yang positif kepada masyarakat supaya kita semua juga belajar kalau pemilu tuh bisa damai loh. Pemilu tuh bisa diisi dengan hal-hal yang sangat-sangat positif. Jadi hindarilah, kita itu beberapa tahun belakangan udah terlalu sering dipecah belah gitu. Nah, kenapa kita nggak mau bersatu aja dengan cara yang damai-damai aja? Gitu sih.